Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita akan melakukan pemasangan turbo timer ya, turbo timer pada kendaraan Mazda Pot. Berikut langkah-langkahnya ini guys ya. Di sini ada 4 pin kabel, yang terutama ini warna hijau, ini warna merah, ini warna grey atau abu-abu, ini warna biru, ini warna hitam ya. Kalau merah ini untuk setrum standby, yang ini untuk kontak on, yang warna hijau ini untuk ACC. Nah, yang grey atau abu-abu ini untuk switch hand rem. Kalau yang hitam ini untuk grounding. Oke, kita akan melakukan pemasangannya ya. Kita cari setrumnya dulu di mobil ya. Sudah ketemu arus standby-nya ini. Kita pasang aja langsung. Kita pakai lem bakar biar aman, lebih kuat. Baru dilapisi oleh isolasi. Kita lanjut untuk pemasangan kabel warna biru. Biru ini kunci kontak on. Kunci kontak on pada mobil Ranger atau Mazda di warna merah strip hitam strip merah. Kalau yang ACC warna biru ya. Kita pasang aja langsung. Kita cari ya. Ini untuk ACC warna biru pada mobil.
kita dobeli pakai isolasi. Biar lebih kuat kalau dibakar. Nah, hitam ini ke grounding, kita langsung tarik ke masanya aja lah. Nah, di sini dia. Nah, untuk groundingnya kita press sama baut aja. Kita sisa kabel warna abu-abu ini kita pasang ke sweet hand rim ya. Sweet hand rim letaknya di sini. Ini ada kabel buat penambah. Untuk switchnya letaknya di, nah, di daerah ini setang hand rim, kita masukin aja langsung. Oke guys, kita udah selesai pemasangan instalasinya, kita coba ya, kita coba kunci kotak on. Kita atur modenya 30 detik. Kita start engine-nya ya. Kita start engine. Ini udah aktif turbonya ini ya. Kita coba cabut kontaknya, harusnya nggak mati ini. Nah, masih hidup engine. Engine masih hidup. 30 detik ini pasti mati ini engine-nya ini. Oke, berhasil untuk pemasangan timer turbo. Oke, cukup sekian guys pemasangan timer turbonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan otomotif. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.